Halo Sobat Jegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa makan dan minum yang sehat-sehat, supaya badan tetap sehat, tetap kuat, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Yang punya hobi berburu atau kabar petualang, saya sarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tentu yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau tidak bisa, nyanggong saja. Tetap bisa membuat hati senang karena hobi sudah tersalurkan. Itu ya. Kalau bisa lagi, kuala segar dorma bekal, yang artinya badan sehat punya uang. Karena ini tetap berhubungan dengan senapan, pesannya tetap ya, tetaplah berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis, berisi angin atau tanpa berisi angin, jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab itu bisa berbahaya. Oke, ini ada tabung ya, tabung. Bisa dibilang di Indonesia itu terbesar CC-nya. Ini CC-nya itu 700 CC ini. Ada itu yang di Indonesia beredar, yang saya tahu ya, mohon maaf kalau salah. Yang saya tahu mereknya Inocom sama Leoning Alset kalau nggak salah ya. Kalau yang ini yang Inocom. Ini bukan ini ya, packagingnya biasa saja kayak gitu. Kalau dari sononya nggak kayak tabung DWM kayak gitu packagingnya, kayak gini aja. Kalau DM kan bagus ininya. DWM packagingnya seperti ini ya, jadinya pakai tempat tebal lah kayak gitu. Kalau Inocom harganya emang lebih mahal, tapi packagingnya seperti ini aja, biasa aja ya itu. Nih tabungnya. Ini pesanan dari Master R, pokoknya bukan dari Indonesia ya, luar Indo. Suruh beliin. Ini keterangan di tabungnya ini ya, M18 kali 1,5 per 6H. Ini dratnya M18 Inocom Tech. Nah ini pernah ada yang nanya juga Inocom sama Inocom Tech itu. Saya malah kurang tahu ya, apa bedaannya Inocom sama Inocom Tech itu. Saya punya tabung Inocom. Nah ini Inocom saya yang 300 cc ya, yang Inocom gitu aja. Inocom ini Inocom Tech, kalau ininya lambang ininya sama, tapi saya nggak tahu ini kenapa kok berubah namanya gitu. Ini keterangan berat, ini udah terisi angin ya karena ini pakai knockdown. Ini keterangan beratnya 0,56 kg. Ini 0,70 liter 700 cc. Pressure walk-nya di 250 bar at 15 derajat Celsius. Pressure high-nya 375 bar. Tinggal dikonversi aja ya. Di 250 bar itu di 3000 sekian. Ini juga. Terus ini ISO 111192. Tahunnya ini 2024, ini bulannya 1. Baru ini ya. Pack. Inspected every 5 year, 5 tahun sekali dicek kayak gitu. Nah.
2028, final 2038. Itu aja keterangannya ya. Ini ada always refer to handbook before filling or use instalsi interpub in bla 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 bla. ISO 8573. Untuk OD-nya, OD tabung ini kalau biasanya yang Inokom lama itu di 62. Loh. Waduh. Lelah macet ini. Baterainya entek ini. Waduh, mohon maaf, baterainya habis. Bentar ya. Oke, lanjut, ini udah hidup ya. Saya pinjamkan baterai di teleskop ini. Gini ya. Biasanya OD62. OD-nya ini ya. 61, ini 62. Memang permukaannya itu nggak datar ya. Banyak juga yang nanya ini bergelombang kayak gitu, ini bergelombang kalau diraba kayak gini ya. Terasa ngeraba apa itu, bergelombang ini. Oke, OD-nya udah, ini dratnya M18 sudah. Panjang keseluruhan ini di 35,3 di sini, ini di sini ya. 35,3 34. Nah. Oke. Okay. Ya, kalau berat dari tabung ini. Nah, ini. Udah tadi ya. Di keterangannya ini 531 gram. Di sini keterangannya 56. 56 ya. Ini beda sih ya. Keterangannya beda dikit. Terus panjang ini leher. Ini OD lehernya. OD lehernya di 32. Mungkin nanti yang buat popor kayak gitu. Ini ke sini 28 sampai 29 ya. Oke. Itu aja ya. Untuk harga ini di 2,27 hampir 2,780, 2,780 belum ongkir. Gitu ya. Jadi tetapi tergantung penjual sih ya. Jadi ada perbedaan, ada yang jual 2,8, ada yang jual 2,9 kayak gitu. Oke, sekian dulu ya. Unboxing dan info singkat mengenai tabung Inokom 700cc. Kalau yang bukan Inokom itu di harga kayaknya lebih murah dikit kayak gitu dari ini. Mungkin di harga 2,5 ataukah di 2,6 ataukah 2,4 kayak gitu. Tapi ini ya itu dah. Saya beli ini di 2,780 ya. Tergantung ongkir juga ya. Oke. Sekian dulu. Salam satu laras. Salam Jaigar. Kalau yang ada yang nanya-nanya, silakan di kolom komentar.